kajur alti ini hambat pastikan Gusti ke abdi teh hayang cinta ka Gusti abdi. Berikan kepada aku ya Allah, aku ingin cinta padamu, sama istri udah cinta, sama anak cinta, sama harta cinta, kepadamu belum cinta, masih terganggu oleh mereka, terganggu oleh istri, oleh anak, oleh harta. Pikir banyak 3 kali. Seperti yang penelitian dari UIN, 16 orang sini bertanya, apakah tasawuf ada di Qurannya? Kata apa, di mulut kamu saja ada, masa di Quran tidak ada. Beres. Di mulut kamu ada, dari mana itu mulut kamu? Kata tasawuf itu dari mana? Dengar dari siapa? Kejar. Usul dari siapa? Siapa dari siapa? Siapa dari siapa? Usia berapa? 20 tahun. Quran sudah 15 abad. Kalau mau beli kain putih, jangan pakai kacamata hitam. Sampai kiamat tidak akan ketemu kain putih. Semua toko kain putih tidak akan, yang ada abu-abu. Buka kacamatanya yang hitam itu baru tidak ada. Tasawuf tidak ada kata tasawuf di Quran, tapi dari Quran. Seperti beli meja kursi jati, tidak ada kebun jati. Kemana mau beli kursi? Kemana ke kebun jati? Sinting. Kemudian terabati toko Kurnia Haji Tatang. Nah. Orang Singapura datang ke Indonesia, oh yang begini pohon rambutan di sana ada buahnya, pohonnya tidak ada. Oh ini pohon kemiri ya, ada kemirinya di sana. Dan Abah Anom wasiat sama Abah tahun 70, Abah titip Pancasila. Pancasila bukan agama, tapi dari agama. Begitu. Kalau umat Islam Indonesia tidak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara, akan gigit jari. Beliau peragakan. Gigit jari mah konyol. Guru datang ke sekolah gigit jari. Jadi ngajar. Masa ngajar gigit jari? Dagang datang ke pasar gitu. Yang belanja akan lewat sana orang-orang gigi jari. Dan pelayanan. Jadi kanan lagi digigiti. Oleh Abah Anom. Gigi jari itu bukan hanya rugi, modalnya habis, kaki limanya dijual, istrinya minta balik, minta dicerai, anaknya sakitan semua, bapaknya sesak nafas. Itu gigit jari. Maka jangan mengatakan duit bank, riba. Ya riba mah bukan duit, bangkrut. Itu riba, bukan bank BRI, bank BNI yang riba, bank krut itu
riba. Ikut guru suci Abah Ano, orang suci saja perlu bang. Yang munafik bang riba, tapi mau mana kiban ikut nebeng mobil orang lain. Alhamdulillah tajur beli di motor. Jangan yuk istri. Pembayaran yang sah. Menangnya tidak boleh beli duit sendiri. Haram. Atau menggandakan uang. Kayak Dimas Kangjeng. Di penjara. Tersulap, gesek-gesek daun sirih jadi uang. Masa yang campur belanja gesek-gesek daun sirih? Capek. Mending sudah ada. Kan dulu ada Kiai Memet namanya, datang ke Sudale, bawa ecolak. Bajunya biru, setelan biru. Jastong. Kata Abah Anak, mending ginding, oi. Sabda Abah Ano, mani ginding oi. Kata jawab ajaan memang. Ah, Abah mau balik mah ginding juga pemberian. Ari sia nolain pamere teh sakawe pamere dulu. Naik kontraktor mah duitna tah di mana duitna? Kontraktor banyak uangnya, uangnya dari mana? Pamere tinu ngontrak. Pamer, kasih presiden gak? Eh, duit mah pamer. Itu menangnya duit sorangan presiden. Bukan apa? Heh, bukan nyebut. Kembali mah kabeh ge pamer deh. Berikut orang ge pamer, itu pamer. Ujug blog dia sorangan. Pamer, segala pamer. Walah, ah, aduh, kembali mah pamer sih. Kembali gue kabeh ge pamer. Pemberian atau ya kanjur alfini Muhammad pastikan gusti ke abdi teh hayang cinta ka gusti abdi. Berikan kepada aku ya Allah, aku ingin cinta padamu, sama istri udah cinta, sama anak cinta, sama harta cinta, kepadamu belum cinta, masih terganggu oleh mereka, terganggu oleh istri, oleh anak, oleh harta. Pikir banyak 3 kali. Jadi pikir, pikir dari mulut terus. Seperti orang di perjalanan, kan bisa dijamak di kosor. Eh supir mah mikir namanya, ya supir terus aja. Di sholat dijamak di kosor dengan sabar waktu, sholat tak terima waktu. Nanti lu waktu sholat. Jadi Syiah. Saya dina pikir sholat khusus, sholat khusus supir. Eureun atau pinggir sholat. Sholat dulu, biarin penumpang tidak sholat, supir aja sholat. Beri diuk sambil duduk.